warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil matin, al-hadi ila sabilil haqqi wa tariqil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal ulama al-muhtaramin, para kiai, para sepuh, bini sepuh, para asatir, nahusu bidzikri, al-ustadz Muhaimin, hadirin hadirat, pencinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, kesempatan malam hari ini pantas kula kali panjenengan kita semua bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini, sampai detik ini, kula kali panjenengan kita semua tasih pinaringan ni'matus siha wal faragh, masih tetap pinaringan nikmat yang berupa sehat dan kesempatan, sehingga kita pada malam hari ini dapat bersama-sama zikra maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenang kembali, mengingat kembali hari kelahiran insanul kamil, manusia yang terbaik, ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Mengenang, mengingat kembali hari kelahiran manusia terbaik, dan orang yang paling pantas untuk kita kenang, untuk kita peringati hari kelahirannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi, mudah-mudahan peringatan-peringatan ini tidak hanya sekedar acara rutin tahunan. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini dapat menambah mahabbah, menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jelas nih, niki hadisnya sahih, hadis pilihan teng kitab Riyadhus Shalihin itu ada. Suatu saat an-Arabiyan qala li Rasulillah, ada seorang A'rabi, Ustaz niki ngerti, Ustaz A'rabi niku wong desa, tapi teng Saudi Arabia sana dulu sebenar. Nek kula niki duduk mek wong desa, saya ini jabali, wong gunung, wong kelungkung lak wong jabali. Ada A'rabi, A'rabi niku wong desa. Nek jenengan kita ini kan sampean niki madani, wong kota. Kula niku wong jabali, wong gunung. Ada seorang A'rabi datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Muhammad, niki tanya, wong desa niku nek ngomong kan jambal. Wong desa yang jambal.
yang ring meturi nama pas. Ya Muhammad, celuk-celuk, ya Muhammad. Kanjeng Nabi nggih sabar. Tanyain matas sa'ah. Matas sa'ah. Muhammad, kapan tekani kiamat? Gogo nih. Yang ditanyakan kapan datangnya kiamat. Barang tekani tsunami wis bingung gak karu-karuan. Matas sa'ah, kapan datangnya kiamat itu wahai Muhammad? Kanjeng Nabi ngeboten jawab kapan datangnya kiamat, karena kiamat itu wilayahnya Allah. Kiamat itu minal mughayyabat, termasuk sesuatu yang gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu sesuatu yang gaib niku, hanya Allah. Nek tondo-tondo ni kiamat sakniki pun kata teng HP-HP niku pun kata sing mudo-mudo niku masyaallah pun tondone kiamat niku pun. Jadi Kanjeng Nabi mboten ndak jawab kapan datangnya kiamat. Tapi Kanjeng Nabi balik tanya sama Arabi ini, "Kon kok takon kiamat, kamu kok tanya datangnya kiamat? Ma'adatta laha, apa persiapanmu? Apa sangumu? Apa bekalmu untuk menghadapi kiamat?" Tak nyangu jemblem, Pak. Mboten. Apa bekalmu? Dijawab kalian Arabi, wong desa cerdas tapi nggih. Bekal kami wahai Rasul untuk menghadapi kiamat boten kata hubballahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat niki, dijamin kalian Kanjeng Nabi jika itu bekalmu sangumu untuk menghadapi kiamat, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak akan dikumpulkan, bakal digempalakan, bakal epa polong, ma'aman ahbabta, bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Jika engkau cinta kepada Rasulullah, insyaallah benjang dinten kiamat dikempalakan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka yang memperingati Maulidir Rasul pada malam hari ini dikempalakan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng suargane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buh niki harapan memang Bu, harapan. Cuman kudu ngerti napa tolok ukurnya cinta niku napa? Napa cukup memperingati seperti ini atau pada malam 12 pakai napa niku? Kresekan, pakai ancak di wong desa. Tidak cukup dengan itu. Ukurannya cinta kepada Kanjeng Nabi napa Bu? Ta'atuhuma wal murad. Saya baca di dalam syarahnya kitab Riyadus Shalihin itu, kitab Dalilul Falihin, wal muradu min hubbil insani lillahi wa rasuli, utawi kang den karepaken min hubbil insani saking demene menungso lillahi maring Allah wa rasuli lan utusani Allah. Terus Ustaz Muhaimin, lah wong kudus niku makna jawane enak, nek maknane kita makna Jawa niku kulo seneng. Adapun yang dimaksud dengan cintanya manusia kepada Allah dan Rasulnya tak cukup. Ya Habibi ya Muhammad marhaban, tak cukup. Ya Habibi wahai kekasihku, wahai Muhammad, tak cukup. Ukuran cinta kepada Allah dan Rasulnya ta'atuhuma wal inqiyadu li ahkamihima, taat kepada Allah juga taat kepada Rasulullah dan tunduk patuh terhadap hukum-hukum yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Lan enak mbok nggih nek wong urip niku cecekelan
datang ajaran Al-Quran dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, urip niku enak. Sebab ukurannya enak, tidak iso diukur ambek dunyo, tidak bisa diukur dengan materi atau jabatan. Wah, anggota DPR ni kepon parak pon, parak pilihan. Sebenarnya Malang anggota DPR, kenapa itu? 41 anggota DPR, rombongan masuk, jamaah masuk, beni jamaah ke masjid lho. Jamaah masuk, lapas. Na'udzubillah min dzalik. Ukuran hayatan thayyibah itu bukan itu. Allah Subhanahu wa taala dawuh berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Kula ndak usah guyon niki nggih. Nek guyon waktune entek mik guyon, sebab waktu saya ini sebentar lagi ini kula anu wonten kudu mulih kudu anu. Nah, nek gawe guyon entek gawe guyon waktunya nanti. Guyone nanti buri-buri ae. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Niku dawuhne Allah. Sapane wong sing beramal saleh. Teng tafsir Ibnu Katsir dikatakan amal saleh itu amalal mutabi' li kitabillah wa sunnati rasulih. Barang siapa yang beramal soleh mengikuti petunjuk-petunjuknya Al-Quran, mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi di dalam hidup dan menjalani kehidupan ini, dan ia beriman kepada Allah, janji Allah, falanuhyiyannahu wonten nun taukid nyangge sak nggih, mongko yekti bakal maringi temen sapa ingsun hu ing man hayatan ing penguripan thayyibatan kang bagus. Barang siapa yang beramal soleh, hidupnya mengikuti petunjuk-petunjuknya Al-Qur'an, mengikuti petunjuk-petunjuknya as-sunnah. As-sunnah niki hadis. Tapi nuhun sewu, Quran kalian sunnah empun dipahami dhewe nggih. Kudu mengikuti pemahaman orang-orang yang memang betul-betul faham terhadap Al-Quran dan as-sunnah. Sebab saat ini kawadah, kula gak ada pengajian. Teng Masjid Baitur Rojak itu saya baca kitab Mau'idhotul Mukminin. Ustaz, kok baca kitab ini kan karangan orang biasa. Kok gak langsung hadis, gak langsung Al-Quran. Kula guyoni, biyen ku ana guru ngaji ketekan mahasiswa S2 lulusan Timur Tengah. Kiai, sampean kok ikut imam ini kok dak langsung Al-Qur'an dan hadis. Pinter kiai ini. Kiainya pinter. Dak lama kemudian ada anaknya, "Le, iki lho, ono tamu gawekno teh." Wadah ono termos, ndak usah gelas. Mereka ono diaturi, silakan minum. Loh, mana gelasnya kiai? Malengaan. Mana gelasnya kiai? Loh, kok masih butuh gelas? Iya, biar dingin. Oh, saya ikut imam ini itu seperti ini biar enak. Nek langsung nang Al-Qur'an dan As-Sunnah, podo ambek ngombe langsung nang termos. Wah, nas gak kuat. Kita kau nih santri cing lulus S2 lulusan Timur Tengah nih, kamu hafal Quran? Boten kiai. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun itu hafal Quran lan faham semuanya. Aku tetap mengikuti Al-Quran, namun mengikuti pemahaman orang-orang yang memang betul-betul faham terhadap Al-Quran. Nek melok kon Yasin nek kon dak hafal jadi kiai ini. Kamu hafal hadis biro Arba'in Nawawi? Mboten kiai. Imam Ahmad bin Hambal itu loh, hafal satu